Jadi waktu itu aku sempat punya temen yang punya penyakit kanker, tapi sebelumnya itu dia kayak nggak ada gejala dan bener-bener waktu itu ngagetin banget. Semenjak saat itu kayak ngerasa, oh iya sih, kanker itu ada di sekitar kita. Harusnya aku bikin inovasi nih buat nyelesain masalah ini. Sebenarnya persiapan kami sendiri, saya memulai ide dan berdiskusi sampai ide matang itu hampir 1 tahun. Dari saya sebagai teknik kimia, sulit. Karena memang pada dasarnya penelitian kita itu menggunakan material berukuran nano. Susah sih. Pikiranku awalku ini sebenarnya susah dan sangat saintifik gitu ya penelitiannya. Bukan untuk skripsi, tapi ini untuk PKM, program kreatif mahasiswa yang penelitiannya hanya 3-4 bulan. Saya langsung menyangka, bisa nggak ya mereka selesai ya? Ini penelitian yang nggak main-main, ini penelitian yang sulit kalau boleh saya katakan. Jadi waktu itu memang, wah ini bisa nggak ya? Kita bertanya-tanya, bisa apa nggak ya? Jadi memang bagus sekali ide adik-adik itu dan sangat sayang kalau kita tidak sama-sama kemudian mendampingi adik-adik menunjukkan ide-ide dan lebih baik. Persiapan itu semua didukung oleh teman-teman kelompok dan juga pembimbing. Jadi dokter Dian ini sangat membantu kita selama persiapan sampai hari ini. Pasti ya, kami berlatih terus dengan dokter Dian. Kita pelatihan sampai hampir setiap hari dan selalu sampai jam 1, jam 2 pagi. Jadi adik-adik tidak sendiri di sini. Banyak support yang mendukung dan kita harus bersyukur di UGM ini sudah ada support yang baik seperti ini.